Ini anak-anak udah tidur, jadi mumpung mereka udah tidur, Aira minta bikinin ketimus dari singkong. Suami juga mumpung belum berangkat kerja. Ini malam-malam suami ada order kerja. Potong-potong dulu singkongnya. Jadi ini aku ngerjainnya malam-malam, teman-teman, jam sekitar jam 8-an kayak gitu. Mumpung Aira sama Azra kan udah pada tidur, jadi bisa leluasa buat bikin ketimusnya. Cara bikinnya nggak aku video ini ya teman-teman, karena kan vlog yang sebelumnya juga aku udah pernah bikin yang dapat order bikin ketimus kayak gitu. Jadi ini cuman kayak dikit-dikit aja proses yang di shoot. Ini udah selesai dipotong-potongnya. Kelapanya juga udah siap. Jadi kelapanya pakai kelapa muda. Adonan ketimusnya udah jadi. Mau disimpan di kulkas biar nggak basi. Besok subuh baru kita bungkus pakai daun pisangnya. Jadi lumayan ini sejam lebih. Tapi kalau misalnya anak-anak udah tidur, itu bisa ngerjainnya cepet. Kalau misalnya anak-anak masih bangun, ini aku yakin pasti nyampe 2 jaman kayak gitu buat ngerjain ini. Aira udah minta cemilannya, kita kasih buat Aira. Apa sayang? Azra, Azra, Azra situ, Didi. Duduk sama Azra, Aira, Didi. Stel, Azra, acap. Ayo buka. You can, anak. Masih agak panas. Wait it. Thank you. Bismillah. Wait wait again tak? Aja so mau. Aja mau. Bentar. Ayo, behave. Mundur, kamu. Ya. Enak banget, teman-teman. Apa kabar? Ini maunya ketimus. Azra ketemu. Kakak, Kiki, Kuku, Keke, Kai, Kuku, Kuku.
Mama learn to speak. Okay. Hold on, along. This, this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you, Miss. Bye. Di luar itu lagi hujan, ya beb. Jadi kalau hujan itu enaknya ngemil. Ya Aira, you wear short pant, close the blanket. Open kalau beb for Aira ku. Azra. Masih lulungu. Bismillahirrahmanirrahim. How sweet, babe? Character? Are you need more sweet? I know, add apa? What? Sugar? Only jaggery. No, babe, enough. Enough, ah? Si rambut Azra. Thank you. Adali. Azra mau ke mana? Apa saya? Tos. Mau ke mana Azra? Tangkal. Aira. Come here, mo. Sini, Beb. Aira sini bentar. Aira. Assalamualaikum. Assalamualaikum Om Tante. Apa kabar? Hari ini Aira mau sekolah. Hari ini Aira mau sekolah. Ayo mau. Teman-teman. Bentar. Ini buat pertama kalinya aku nyobain di apa? Di kepangnya yang kayak gini. Ini enggak terlalu rapi padahal ini udah aku minyakin juga rambutnya karena rambut Aira itu licin banget. Ini jadi udah pakai apa? Minyak juga ya Aira. Tuh namu, Aisy. Wait, nah kayak gini. Ini pengerjaannya 15 menit lebih karena aku tuh nggak terbiasa nguntun yang kayak gini. Oke, Aira. Teman-teman. Aira juga, Azra juga mau sekolah ini. Azra mau sekolah. Mana? Pakai sepatu punya siapa ini? Who is this you? Aku. Hai, Cacu. Azra sepatu katanya ini. Halo, Om Tante. Apa? Bye. Bye. Kita mau, jadi hari ini aku mau numis brokoli. Kalau buat nasinya itu masih ada nasi biryani. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja, amin. Jadi ini mau bikin tumis brokoli. Teman-teman.
teman-teman, sayuran lagi agak mahal. Ini brokoli yang tadi aku potong itu segini 10.000. Kalau di Indonesia itu berapa teman-teman brokoli segini? Beb, what, half cage or quarter? Beb? Brokoli half cage or quarter? 400 gram. Jadi enggak setengah kilo, cuman 400 gram kayak gitu 10.000. Ini sisa goreng ayam waktu makan malam. Waktunya sarapan dulu. Sarapannya aku lagi nggak masak buat sarapan. Jadi ini tuh nasi biryani waktu malam. Masih ada biryani sayuran kayak gitu. Ayamnya juga sama bekas semalam. Ini kayak kurang minyak teman-teman masaknya. Jadi kalau aku yang masak sengaja nggak banyak minyaknya. Jadi kayak gini. Kering kayak gitu biryaninya. Harusnya nggak kayak gini biryani yang asli itu. Tapi nggak apa-apa, soal rasa enak. Ini buat bikin tumis brokolinya biasa, bawang merah, bawang putih, tomat, tapi nggak dikasih cabai. Brokolinya udah dikukus dulu teman-teman ini, jadi biar nggak terlalu lama digorengnya. Sedikit gula. Ini udah dikasih sedikit gula sama sedikit garam, jadi buat bumbunya segitu aja. Udah jadi ini masaknya, tinggal diaduk-aduk aja. Buat perasa pedasnya dikit aja bubuk cabe biar enggak terlalu hambar gitu. Azra juga mau ikut ke madrasah sama kakaknya, tapi enggak tahu bakal nangis atau enggak di sana. Apa? Aira udah siap? Are you ready? Udah siap? Halo Om Tante. Apa kabar? Azra. Oke, leave Dede here. Jangan bawa Dede, Beb. Simpen Dede di sini, oke? Azra, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, ketemu. Hai, Om. Ini lagi nunggu. 5 menitan lagi jam 4 baru dimulainya itu jam 4 ya Aira, 4 o'clock ya sana tadi. Azra mau ikut sama Aira Didi ya? Mau ikut sama Kak Aira Azra? Abi baca kapan? Jangan nangis ya, don't cry there, oke? Okay? Don't cry. Salim. Bye Azra, go school. Biar cepet. Baik, kata Azra mau berangkat sekolah, katanya school. Hai, yuk wake up proper. What time? 4 o'clock. Show me. Salim baby or not? Assalamualaikum. Ini mau berangkat madrasah, tapi ngomongin mau jajan. Oke, jajan later after finish go madrasah, oke? Hah? Mani. Oh, nani kata ini baby. Mau. Mani. Azra. Ini yang mau ikut ke madrasah malah mangkir jajan. Gak mau ikut katanya. Azra.
Azra. Jadi malah main ini sama temennya sambil jajan di sebelah rumah. Aira, Kak Aira, Kak Aira going to madrasah ya, Sonot? Hah? Sih? Tadi itu udah nyampe depan masjid, terus dijemput juga sama kakak yang di masjid ada. Tapi malah nangis minta pulang, minta jajan. Apa sayang?